Posimuto masih bak tidur. Halo guys, balik lagi sama aku di Day in My Life. Oke, jadi masibat itu sampai sekarang tuh cara tidurnya atau cara nidurin dia sendiri itu gak nentu ya gimana. Kan biasanya ada yang orang tuh cuman diulit aja jadi sambil tidur, dinenenin dia tidur. Atau memang biasanya digendong. Atau mungkin ibu-ibu ada yang lain bisa komen di bawah. Nah, masibat ini ya gini, kadang sambil duduk bisa tidur. Nah, ini aku tuh cuma iseng-iseng aja. Kok dia bisa tidur? Mungkin lagi capeknya kali ya. Terus juga masih batu baru-baru ini tidur dia ayunan, jadi dibikinin deh ayunan sama nenang sama nenanya. Tuh. Dan juga di jalan, ini udah gak kuat lagi dia bisa tidur di jalan. Biasanya didudukin aja sih ngadep ke depan, dia bisa tidur. Habis nguap-nguap, dia beneran langsung tidur nyenyak. Ini sebelum pijit waktu itu. Nah, ini juga perjalanan. Terus dia bisa tidur. Nah, ini biasanya dulu itu, ini masih 2 bulanan. Aku tidurnya selalu letak di pinggir-pinggir tempat tidur. Dia nyenyak tidurnya. Kalau di tengah dia gak nyenyak. Nah, ini waktu disusui dia bisa tidur. Terus ini lagi ya, habis diajakin jalan-jalan, main, terus dia juga bisa tidur. Tergantung ya, mungkin dia lagi capek. Diajakin jalan jadi bisa tidur. Ya mungkin ibu-ibu yang lain boleh komen di bawah, anak-anak kalian tuh bisa tidur waktu ngapain. See you guys, terima kasih.